Bu. Kenalin ya, ini OB baru kita, dia adalah anak buah aku. Ya Bu. Kamu harus nurut apa kata aku ya. Siap, siap Bu. Oke, ini aku lagi mau ngasih tahu kamu jadwal piket OB Laporta. Ya. Nih ya, aku kasih tahu kamu ya. Ya. Senin, Gilang. Ya. Selasa, Gilang. Oke, oh mungkin 3-2 kali ya. 3 hari kerja, 2 hari libur ya. Rabu, Gilang. 3 hari udah nih, ya. Kamis, langsung Jumat, Gilang. Sabtu Minggu, Ayu. Yang benar ya, ini jadwal kamu. Aku nanti aku sisa-sisanya aja. Lah masa cuma 2 hari sih? Aku mau bantuin aja. Yuk. Halo Pak. Halo. Ih, Gilang selamat ya. Iya. Kok jatuh lagi? Diapain sih? Udah pakuin paku, ya Pak. Beliin makan siang. Pak, ini dia aja, suruh Gilang aja. Lambang. Ayo Pak, yang tugas. Jangan, dia aja. Lu kan Gilang Pak. Lu kan udah hafal pesanan gue di warteg. Kerangnya 12 biji, kentangnya 32 biji, ya. Sama sayur bayamnya 12 selai. Oh. Sekarang lagi nutrisi gue lagi diatur. Oh oke. Anak gym mah begitu bro. Iya. Kagak bisa nempel ini ya. Gak bisa nempel. Emang lagi rame anak gym. Anak gym, anak gym. Astaga Ayu. Santai aja gak usah kayak gitu orang nanya gak ada tahu. Anak gym. Anak kecil keluar denim lu kata. Anak gym. Orang nanya anak gym. Saya juga Senin sampai Jumat. Sampai udah, Gilang udah tahu. Dia udah tahu, saya udah kasih tahu tuh jadwal-jadwalnya. Ah biasanya juga lu yang beli. Ya dia dulu dong Pak. Jangan mentang-mentang ada anak baru jadi menjajah seperti udah, ini. Udah gak apa-apa Pi. Pi gak apa-apa biar aku aja. Mama kamu tuh bilangin. Kebiasaan anak lu nih tiap sore kerjaannya main poli mulu. Gua gede banget. Bukannya tidur siang, bukannya apa. Main poli. Pak, udah. Ya udah suruh dia. Apa-apa. Saya lagi banyak ini soalnya banyak urusan. Saya udah dapat surat perintah apa-apa soalnya. Senang Bapak gak percaya ya. Bagaimana? Saya langsung dapat surat perintah dari Pak Komandan. Oh dapet Supri langsung? Iyalah. Surat perintah? Dengan ini saya Komandan Andre memberikan mandat kepada Ayu selaku OB senior. Senior di kantor lapor Pak untuk membimbing mengawasi Gilang. Dia kan baru Pak dari tahanan jadi OB. Harus tetap kita liatin gerak-geriknya, kita tes, suruh belanja ke sono ke sini membawa alamat. Alamat pulsa dong itu mah. Udah Pak, saya udah dapat mandat, saya harus ngawasin. Iya. Udah saya mau izin dulu ya. Ya udah saya nyalu dah. Saya mau izin lah, saya mau jualan. Saya mau mumpung lagi free kayak gini, Gilang lagi kerja, saya mau jualan dulu ya. Ingat, jangan bilang saya jual diri ya. Kedengeran. Lebih ke kelihatan sih. Kelihatan bodoh gue. Gue mau pengen dengerin juga. Ada polisi baru. Iya. Namanya Senis. Sandy. Senis. Katanya dia mutasi dari kantor sebelah. Oh dia. Yang kemarin digosipin katanya bakalan ada polisi baru mutasi kantor. Tapi wajar sih orang dipindahin dari kantor sebelah. Kenapa? Pas hujan kehujanan, pas ada angin kena angin kenceng. Oh gitu? Ya kantornya sebelah doang. Ya! Kantor lapor Pak cabang lain. Kirain. Oh. Gua coba cek di grup itu ya Gaharu ya. Grup apa Bapak RT coba. Gaharu apaan lu? Grup humas huru hara. Oh. Antar humas semua kantor. Oh anak humas punya grup? Punya grup. Pasti mereka tahu tuh. Fotonya aduh gak kelihatan lagi mukanya. Tapi kenapa dia sampai dipindahin dari kantor pusat? Bisa aja dia berlembar-lembar. Berlembar-lembar? Bermajalah. Bermasalah. Ya bisa aja. Namanya orang mutasi Pak pasti ada masalah. Ntar paling infonya datang kok cepet biasanya. Tapi kalau ngeliat dari mukanya sih ya gue sih terima-terima aja jadi polisi baru di sini ya. Iya. Karena kan ya secara... Hai. Selamat siang semuanya. Dan. Bagaimana hari ini today is going fine, okay? Teman-teman, perkenalkan ini ada anggota polisi dari pusat yang dimutasi untuk bekerja di sini. Dan, ya, izin boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa, Mas?
Oli. Dia emang pakai seragam, tapi lu lihat dong itu seragam mana, Transuju itu. Oh iya, maaf. Iya, Pak Dika. Anggota kami orangnya suka bercanda. Iya. Yep, dan namanya Senis ya? Iya. Sosis ya? Iya, namanya Shenis. Tapi kalau bisa teman-teman di sini jangan terlalu Shenis ya sama aku. Takutnya kayak Afgan. Sinis. Oh iya. Sinis. Sadis dong. Sadis. Oh, sadis. Sadis. Ya, ya, ya. Lucu. Iya, iya, iya. Kan Afgan. Arahnya ke situ. Iya. Afgan kan sadis. Masa Shenis? Iya, iya, iya. Ya. Kalau maaf. Ya, kan bisa ya. Bilang sadis. Iya, maaf. Afgan. Kalau Shenis mah? Sinis. Itu mah yang di kereta. Sinis. Ya tolong dibantu ya teman-teman. Ya. Kalau boleh tahu dimutasi ke sini kenapa? Nggak tahu juga sih, Mas. Kayaknya karena ada yang nggak suka aja di kantor lama gitu. Awalnya sebelum dimutasi, dia ini dimutaslim. Nah kebetulan si Taslim itu udah kerja sama mutaslim. Iya. Jadi akhirnya dia dimutasi. Untuk ke sini? Iya. Kalau ke Jawa Barat kan mutasi. Iya. Mutasi. Iya benar. Tadi tenang aja, nanti aku ajakin keliling kantor ini, aku yang paling tahu kok. Kan aku humas di sini. Nanti kamu pakai loker nomor 3 ya. Ingat jangan ada senioritas di sini ya. Tetap harus saling bantu ya. Kita harus bekerja sama ya. Kamu kalau ada apa-apa don't forget to call me, oke? Iya, Om Komandan. Udah punya nomor sepatu aku belum? Ngapain? Nomor telepon dong. Nomor telepon dong. Tukang ayam. Kalau kamu misalnya bete atau bosen atau mungkin lagi gak enak moodnya gimana, kamu nyanyiin aja lagu aku. Pasti kamu akan. Lagunya kemana? Mungkin kak. Bukan, itu lagu Stinky. Oh beda. Aku gak kenal dengan dia. Oh, Senis nyanyinya kayak Gigi gitu ya. Oke, happy working ya. Yes, berarti siap. Oke, thank you ya. Gongsi, gongsi. Gongsi Pak Jawa ini. Kamu pakai locker nomor 3. Oke. Okay. Locker nomor 3 sana, itu yang masih kosong. Jangan buka locker nomor 2 ya. Kenapa tuh? Itu dibuka emang pintunya kecil, begitu dibuka itu kelurahan. Orang lagi bikin KTP. Lagi foto KTP padahal. Oh iya benar. Kamu bawa obat merah di hari pertama kerja? Apa? Ah, ada apa nih kok bawa obat merah? Soalnya takutnya jatuh. Dari tadi dia lari-lari terus di pikiran aku. Lari terus gak berhenti. Gila. Ya, maaf. Lu gak hargain perasaan Hesti. Ya, namanya hari pertama kan kita biar. Obat merah makanya tuh, merah makanya hari pertama. Beda. Beda. Kenapa Om? Bagus nih tanaman. Ya, aduh ini mbaknya. Notesnya bagus banget. Iya, aku tuh kalau tiap hari tuh pasti beda-beda notesnya. Ini salah satu ya kesukaan aku. Ini notesnya apa? Do apa re? Deh, itu beda. Not. Beda, not. Mirip ya, ada Om Wendy di sini. Hah? Warna-warni, karena kamu mewarnai hari aku. Gua yang usaha kenapa lu yang dapet tuh, Wendy? Diraih. Nih, tangan bro. Gua sebelah sini gua laminating nih, bro. Ini tangan bersejarah, pernah disentuh oleh bidadari. Keren. Tapi sebelum dia masuk, gue udah riset duluan tentang dia. Gue tahu hobinya apa. Dia apa. Apa? Kamu hobinya boxing, bener gak? Betul, kok tahu. Mana, coba lihat warna apa. Itu boxer. Ini boxing. Boxing. Nih, bantan kayak ayo dong. Bantan kasur kapuk. Girang banget ya, lu lagian. Aku tadi denger lo dipanggil Om, lagian mukanya tuh kayak Om. Aduh elah. Daripada lu lihat apa itu baju OB. Hai Bu Ayu, hai Bu Endi. Biasa nih, aku lagi mau jual pedikat. Oh ini dagang? Dagang dong. Kirain mau ngasih saya 10 juta buat belanja. Uang kaget, itu beda. Ayo, aku lagi jualan nih, aku mau jualan. Nah ini Pak, ada parfum nih tuh. Jepitan-jepitan, nih aku jual murah Pak. Aku mau dong jepitan. Buat apa lu pakai jepitan? Oh. Ayo Bu, ini parfum enak banget tau, parfum. Kok lu dagang bukannya kerja yuk? Lagi kerja, aku cuma ngawasin aja. Oh. Pak Komandan. Ini berapaan? Yuk. Itu kalau satu 150, kalau dua 80. Diskon banget berarti iya, ya kalau gue ya? Iya. Murah Bu. Oh iya. Iya, ibu bisa, ibu nyemprotnya ke sini Bu. Hah? Ibu nyemprotnya dari sini.
Ibu larinya ke parkiran. Jauhan dong. Bagus tahu. Shenis mau? Pak, beli dong, Pak. Ini apa nih? Ah, enggak, Shenis lagi hemat. Shenis lagi hemat. Peleternya banyak, Bu. Oh, enggak suka jajan-jajan kayak gini ya. Kamu kan perempuan harus wangi tahu. Eh, kamu kalau mau ambil, ambil aja ntar aku yang bayar. Yeah. Ambil aja yang kamu suka. Bohong, jangan mau. Dari kemarin aja mau orang dia minjem gopek mulu. Ya awalnya gitu dulu biar deket dulu. Ingat aja lu yuk, kasihan tuh jangan buka-buka begitu. Jadi kebiasaan, apa enggak ambil. Jadi perempuan tuh harus wangi. Iya ya. Jepitannya tapi lucu yuk, ntar ya. Mau ibu? Ntar, gue cek lagi di pantry. Karena ambil dulu aja gak apa-apa, bayarnya ntar. Yang global. Pak ambil aja nih dulu atu-atu. Om Wendy mau beliin dong. Kamu mau? Mau. Bagus nih yang lokal-lokal. Pokoknya kamu mau apa, tinggal bilang sama Om. Iya. Nanti makan ya, Kaima. Ama Gilang aja, Pak. Aku lagi sibuk ini, ngurusin ini. Eh, aku lagi... wah mulai songong nih orang. Eh, lu kan OB. Ya tapi kan udah ada Gilang sekarang, Pak. Emang jadwalnya yang bikin siapa? Aku yang bikin. Dia lagi tugas hari ini, aku disuruh komandan untuk ngawasin dia. Besok? Ya gua mau besok dia makanan. Juga. Besoknya lagi? Minggu ini dia lagi di, apa namanya, training. Enggak, hari ini dia yang kalau kita mau order apapun ke Gilang. Ke Gilang. Nah, lu ngapain? Aku di sini jualan, ngawasin. Di? Ya. Udah berkarat nih. Bapak Alida. Gitu Pak, jadi Bapak kalau mau pesan sama Gilang langsung ya. Kok mau dipakein di sini? Boleh. Baru dong. Kalah gua sama lu hari ini. Ya iya dong. Gak sia-sia ya mandi di bawah pohon daun singkong. Kecil, kalau singkong kan kecil. Bagus. Dua kalau mau beliin cewek mah biar senang. Ya, ngapain mikir. Saya mau jualan di luar dulu ya. Nanti pada bayar ya. Bayar. Ya dua, ngambil dua. Ya, gue sih tadi udah dua. Ya. Kita belum ya. Ayo, sisanya ada berapa? Sisa okay. Berapa sih? Kenapa lu? Itu ada orang nanti. Langsung laku jepitannya. Weh, udah pakai seragam dia. Ya. Keren. Ya Pak. Itu lap kenapa di sempilin di situ dah? Ya kan biar ngelap-lapnya gampang. Kan udah taruh sini. Jadi kalau mau ngelap tinggal begini. Kalau taruh situ kan begini ngelapnya. Baju saya kotor lah. Ini kan gampang tinggal dilap-lap aja tuh gini tuh. Iya tapi tangan gua. Kagak elah. Siapa yang titip makanan? Gua. Hah? Kok di situ? Kok ditaruh kantong sampah. Rasa kecilnya habis. Oh iya. Bingung! Orang ya astaga warung kresengnya habis. Iya sisa ini doang, ini nih. Oh iya. Lu aja yang makan, Lang. Apa sih? Lu aja padika gua mau. Kenapa? Ini kresengnya bikin gak nafsu makan. Iya. Loh, ini kan kresengnya masih baru. Ya bukan masalah sampah. Masih baru, mindset kita kan jadi kayak tempat sampah. Lu gak bawa aja sih, Lang. Ya kan, enggak, ini udah aman tapi steril. Mau pesen makan apa? Enggak deh, soalnya... Gak ada uang lagi? Kan udah bilang. Oh, gak apa-apa tinggal butuh, telepon Om aja. Mas Wendy, emang anak baru tuh banyak banget biayanya. Iya. Jadi ya wajar aja lah. Ya. Berarti uang muka dulu deh ke saya ya. Om. Bayar SKS, Om. Kalian harusnya membantu Shanice untuk menyelesaikan tugas-tugas. Bukan menuduh seperti itu. Iya, tapi barang-barang kita ada di dia. Halah!